Halo teman-teman guru sekolah minggu dan semuanya. Hari ini ada ice breaking yang seru banget dan ada 3 ice breaking ini hanya menggunakan jari saja. Ingat ada 3, jadi tonton sampai selesai ya. Yang pertama adalah jari memilih. Tapi memilihnya gimana? Gampang, nanti Kak Fuya akan tutup mata. Kalau Kak Arut bilang stop, nah Kak Fuya akan stop. Ya, stop apanya? Dilihat ya. Kak Arut udah siap? Siap. Coba bilang stop, Kak. Stop. Oke, siap ya. Nanti Kak Fuya jarinya akan bergerak kayak gini. Nah, nanti Kak Arut tinggal bilang stop. Oke, 1, 2, 3, mulai. Stop. Nah, oke, stop ya, di sana ya. Nah, ini guru bisa menggunakan ya jari memilih ini untuk milih apa? Milih ayat hafalan misalnya, atau milih siapa yang mau membantu pimpin pujian. Nah, sekarang kita coba nih. Sekarang contohnya, siapa yang ayat hafalan minggu lalu ya? Kita lihat nih, nanti Kak Arut bilang stop, berarti dia yang kena, oke? Yo, siap ya, 1, 2, 3. Stop. Nah, berarti yang duduk di sebelah sana. Siapa? Misalnya ketunjuknya itu si, namanya si Albert. Oke, Albert, kamu yang ayat hafalan, gitu ya. Atau kalau anaknya banyak, ya tinggal lihat aja. Mau puternya seperti apa, nanti begitu teman guru bilang stop, ya berarti stop. Atau kalau nggak ada teman gurunya, bisa minta bantuan adik sekolah minggunya untuk bilang stop. Oke, yang kedua adalah tangan ke kanan, ke kiri ya. Tangan kanan, kiri. Ini juga sama. Nah, nanti kalau dibilang stop, dia bisa stop di sini, bisa stop di sini, atau bisa juga stop di atas ya. Nah, ini untuk apa gunanya? Ini untuk memilih suatu kegiatan sekolah minggu. Oke, adik-adik, sekarang kita tentukan ya. Kita kira-kira mau nyanyi dulu atau mau game dulu ya. Kalau berhentinya di kanan, nah, berarti kita game. Kalau berhentinya di sana, berarti kita nyanyi. Karot udah siap bilang stop? Siap. Siap ya, 1, 2, 3. Stop. Oke, berarti kita game dulu, oke? Nah, bisa seperti itu ya. Atau, cut, berarti kita ayat hafalan dulu. Nah, atau mungkin ya, suatu hal apa yang bisa, misalnya game laki dan perempuan ya. Coba ya. Kalau kesini berarti yang nyanyi anak laki-laki. Kalau kesini berarti anak perempuan dulu. Siap, Kak? Siap. Satu, berarti kemulai. Cucu. Nah, berarti anak apa, Kak, tadi? Perempuan. Anak perempuan nyanyi duluan. Nih, anak perempuan nyanyi, matahari bersinar terang gitu ya. Itu namanya ice breaking. Jadi ada sedikit permainan dilanjutkan dengan aktivitas yang berikutnya. Selanjutnya gampang banget. Selanjutnya adalah kita juga namanya dari kanan-kiri sudah, jari memilih sudah. Sekarang menunjuk bersama. Nah, ini ice breaking yang seru banget, bisa digunakan dengan anak-anak sekolah minggu ya. Sekarang kita tunjuk sama-sama. Udah siap belum? Tunjuk sama-sama anak yang pakai baju merah. Ayo, mana anak baju merah? Oh, itu tunjuk. Itu dia anak yang baju merah ya. Sekarang bisa juga tunjuk sama-sama anak yang namanya Ruth. Nah, mana Ruth? Oh, Ruth di sana. Tunjuk nih, namanya Ruth. Kan bisa aja nggak nunjuk ya, karena nggak kenal, gitu ya. Makanya di sini juga bisa membuat saling kenal, ya. Oke, selain nunjuk pakaian, nunjuk sepatu, nunjuk nama, dan sebagainya bisa. Anak yang pakai kacamata mana? Itu anak yang pakai kacamata, ya, gitu. Tanya, siapa namanya? Oh, rupanya namanya adalah si Stephen, atau si Stephanus, atau siapapun itu, ya. Jadi tadi ada 3 yang bisa digunakan. Ice breaking hanya dengan modal jari saja. Begitu aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Dadah.